Ibu Mega dinilai berdiri di dua kepentingan. Itu nah, sehingga kemarin waktu beliau sah mendaftar, sebetulnya saya itu tidak mau diwawancarai wartawan karena selalu taat dan patuh kepada Ibu Ketua Umum. Namun kemarin saya WA Ibu, saya minta waktu untuk menghadap. Nah, saya melapor pada Ibu bahwa mohon izin. Kemarin saya statement di media, karena saya membaca, pagi-pagi membaca bahwa Ibu Mega dinilai berdiri di dua kepentingan. Atau berpihak ke Mas Gibran juga Mas Ganjar. Nah, sehingga dengan seperti itu, karena saya tahu persis tentang Ibu Mega, sehingga Ibu Mega tidak pernah berdiri di dua kepentingan. Nah, sehingga gimana Bu? Mbak? Loh, bukan maunya, karena kan semua diminta untuk silent. Nah, saya diam. Namun pagi-pagi saya membaca ini Ibu Megawati Soekarno Putri berdiri di dua kepentingan. Saya merasa ya agak sakit lah. Kenapa sih Ibu saya selalu dijadikan bulan-bulanan. Akhirnya wartawan pada di rumah saya, ya saya ngomong apa adanya. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya statement ini karena ada kata-kata Ibu berdiri di dua kepentingan. Walaupun saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.